Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bilah, jumpa lagi dengan channel Aska Alsila Capi. Semoga teman-teman semuanya hari ini berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman Bilah, konten kali ini masih dengan konten jualan ya. Seperti biasa, setiap konten saya tawarkan 5 buah ya. Jadi biar videonya tidak terlalu panjang, jadi 5 biji aja ya. Nah, kali ini bagiannya golok sembelih ya, barang lokal ini, tapi insya Allah kualitasnya bagus-bagus ya. Ada bahan per, ada baja modern juga. Nah, yang pertama ini bahan golok sembelih, bahan per lawas ya. Bahan perlawas untuk handle sama sarungnya ini kayu johar. Pakai pin juga handlenya, motifnya bagus. Kayu johar motifnya bagus. Insya Allah ini garapannya rapi. Kita lihat bilahnya. Nah, ini bilahnya panjang 30 cm. Ini bahan perlawas. Nah, ini makernya makernya Ziva ya. Ini model bilahnya model Betawian ya, semi kopak rawing. Kita lihat ketajamannya. Untuk ketajaman masih bisa diasah kembali ya. Jadi nanti kalau ada yang minat, nanti sebelum kirim bisa diasah ulang lagi. Nah, seperti ini ketajamannya. Nyangkut, agak nyangkut di ujung ya. Insya Allah barang bagus ya, barang bagus. Ini bilahnya dikasih wax ya. Silakan yang minat langsung ke WA. Untuk harga saya cantumin di video. Untuk ketajaman, sebelum kirim nanti saya asah ulang dulu. Kemudian kedua, ini ada golok sembelih. Golok sembelih bilahnya dari Sleipner A88 ya. Handle sama sarungnya dari kayu sonokeling variasi dural ya. Ini ada pin juga. Kita lihat bilahnya. Nah, ini bilahnya. Bilahnya ini panjang 25, ketebalannya di 3 mili. Nah, ini makernya Kakad Soak ya, makernya bahan Sleipner A88. Cakep insya Allah. Ini garapannya rapi banget, grindingnya rapi. Kita cek ketajamannya ya, stropping dulu karena ini ada waxnya. Nah, ini ketajamannya udah bagus banget, ketajamannya mantap tuh. Gak ada nyangkut-nyangkutnya, udah lancar banget. Siap pakai, tidak perlu diasah lagi. Sleipner A88 panjang 25. Silakan, harganya saya cantumin di video. Yang minat langsung ke WA, di screenshot aja videonya. Lanjut yang berikutnya, ada ini bahan per juga. Ini bahan per, per Willis Gen 1. Ini untuk sarung sama handlenya ini full tanduk ya, full tanduk kerbau. Ada variasi dural di sini ya, sama pin kuningan. Kita lihat bilahnya. Nah, ini bilahnya model salam tunggal. Ini panjang 25 cm.
untuk tebalan di 3 mili. Full tanduk, mantap. Kita lihat ketajamannya. Insya Allah ketajamannya sudah bagus ya. Ah, udah bagus banget tajamannya. Gak ada nyangkut-nyangkutnya. Mantap. Udah lancar. Udah siap pakai. Udah layak untuk sembelih. Ya, Wiris G1 full tanduk panjang 25. Panjang 25 untuk sembelih dorong bisa. Untuk sembelih tarik juga oke. Panjang 25 ya, ideal buat tarik oke, dorong oke. Silakan yang minat langsung ke WA, di screenshot aja videonya, harga saya cantumin di video. Nah, berikutnya ini pisau golok sembelihan. Ini panjangnya 30 cm, kayunya sonokling. Ini mantap sonoklingnya, motifnya bagus ya. Motifnya cantik banget. Handlenya variasi dural sama ada pin, di pin ya. Garapannya rapi. Nah, ini bilahnya. Bilahnya model Betawian ya. Bahan bilahnya ini Sleipner A88. Nah, ini makernya. Makernya Gregek Knif ya, atau cap udang. Ini Bang Ohing Habib. Sleipner A88 panjang 30 cm. Untuk tebalan bilahnya ini di 3,5 mili. Kita cek ketajamannya. Untuk Sleipner insya Allah ketahanan karatnya cukup bagus ya. Ketahanan karatnya lebih bagus dibandingkan dengan K110 atau D2. Nah, udah mantap tajamannya. Udah layak untuk sembelih. Yang seneng dengan sembelihan dorong, teknik dorong, nah ini mantap. Ini panjang 30 cm. Harga saya cantumin di video ya, Sleipner A88 panjang 30 cm. Silakan yang minat langsung ke WA. Kemudian yang terakhir, ini yang kelima, ini golok sembelihan ini sarung handle kayu pur amboina variasi tanduk ya, pur amboina. Ini apa tempat talinya di sini copot ya, karena cuman pakai lem jadi copot ya. Minusnya itu copot. Nah, di handle ada pinnya juga. Kita lihat bilahnya. Nah, ini dia bilahnya model Betawian. Ini panjang 30 cm, ketebalan di 4 mili. Ini bilahnya bahan Bohler K340 Isodur ya. Mantap. Ini ada minusnya ada spot karat. Nah, di sini spot karat dikit ya. Spot karat, kemudian sebelah sini juga spot karat. Cuma di sini aja. Nah, ini sama ini. Untuk yang lain aman ya, aman. Ini penyimpanan udah cukup lama juga ya.
Untuk karatnya munculnya ini di spot-spot ini. Ini kemungkinan ini bekas ini juga, bekas apa? Bekas tempa yang kurang rata ya. Oke, kita cek ketajaman bohler K340. Untuk ketajaman seperti biasa sesuai permintaan ya, bisa diasah ulang lagi sebelum kirim. Ketajaman sudah bagus, sudah layak untuk sembelih. Panjang 30 cocok untuk sembelih dengan dorong. Sudah mantap tajamnya. Silakan untuk teman-teman yang minat bohler K340i, kayunya Amboina. Silakan yang minat screenshot videonya langsung kirim ke WA. Oke teman-teman, konten kali ini cukup 5 bilah dulu ya, golok sembelihan. Ini bahan perlawas, ini bahan Sleipner A88, ini Willis G1 Sleipner A88, yang ini bohler K340i sodur. Silakan yang minat langsung ke WA, screenshot aja videonya, harga saya cantumin di video. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.